Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel YouTube Padran Okta, kembali saya hadir menyapa sobat semuanya dalam edisi vlog spesial kali ini. Edisi Ramadan kita melakukan kegiatan buka bersama dan monran ya, edisi Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Nah, ini saya sudah sampai di Kota Kijangnya, tepatnya dekat Pasar Barek Motor, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit dari rumah di kawasan Batu 11. Kegiatan monran kali ini diawali dengan kegiatan buka bersama. Kita ditraktir oleh Mas No yang memiliki warung kedai Mas No di Kampung Semba. Ini suasananya. Ternyata tiba di lokasi kan kawan sudah menunggu untuk Assalamualaikum. Udah ngumpul aja nih. Hari ini edisi buka bersama moloran. Tapi kalau buka nggak molor dia. Oh iya. Santai. Gimana nih tempatnya, di mana nih? Kedai Mas No Sempat ya? Tapi lokasi bukan di Sempat kan? Sempat. Mas Sempat. Kamu kolam? Enggak, kamu kolam di jembatan. Oh. Oh memang. Kamu kolam renang. Banyak bahasa Inggrisnya orang sini. Swim bath. Swim bath. Nah. Sama kamu kan. Dalam Bang Bari. Belum aja. Masuk. Kami itulah dia kan kalau orang biasanya kekuatannya sudah terlambat. Iya. Kalau kanan kami enggak. Mantap ya. Ini goreng udah ready nih sama air mineral. Udah sini nih, udah sini nih. Selamat berbuka puasa. Udah bunyi. Apa ya? Ada es anggur. Lawang. Eh, anggur nih, enggak tahu belum merasa. Menunggu makanan yang sudah terhidang, nunggu kawan yang ini sholat. Nah, ini sambal apa? Sambal rampai. Terasi apa? Enggak, sambal mentah. Rampai. Cabe sama? Ini sambal bilis penyet. Bilis penyet. Itu cabenya cabe mentah, tomatnya tomat kecil-kecil yang tomat rampai dari Lampung. Oh ini nih. Ah, tomat cabe rampai namanya. Pakai jeruk nipis juga. Pakai jeruk nipis tadi. Dipres sendiri. Biar segar aromanya. Ini bilis benyek khasnya kedai Mas No. Saya siap langsung makan. Setengah lapan. Dibawa berapa? Bilis mana nih? Kijang. Ya, ini bilis dari Medan. Buatan khasnya resepnya kedai Mas No. Namanya bilis benyek. Kedai Mas No Sempat. Iya, Mas No Sempat. Ini tahu tempe lalapan. Nah, itu ulam ayam, telur, sadar ya. Yang sederhana ya, ayamnya. Nanti takut dilempang pulang itu. Tanya di belakang. Ini ready juga nih. Coba sambal rampainya. Mulai kuat cabai. Jadi tadi setelah kita buka bersama, dilanjutkan dengan kegiatan sholat isya berjemaah, dilanjutkan sholat tarawih berjemaah di Masjid Raya Kijang, Kabupaten Bintan. Nah ini suasana cukup ramai ya, jemaah yang sholat pada waktu itu. Kemudian kita kembali ke kedai kopi Mas No, persiapan untuk mengikuti agenda selanjutnya yaitu lari malam ya, atau moon run. Kita titik kumpul di gerbang Masjid Raya Kijang. Ini banyak sekali teman-teman dari komunitas moloran Kijang Fun Run ya, terutama ini kalangan anak-anak muda nih. Luar biasa semangatnya. Ini ditularkan oleh teman kita Firman ya, yang menjadi senior dari anak-anak lari tersebut. Seperti apa keseruannya, ikutin terus videonya.
gitu ya. Yang Panran Moloran. Enjoy. Enjoy. Yuk. Monran kita. Monran. Woi keren kayaknya. Monran, lari, siapa takut? Oke. Akhirnya baru finish rombongan. Kemudian juga untuk para ustaz yang kita tempat dan di kelompok. Membimbing strong ya finishnya ya. Nggak jalan. Ustaz dan keimanan yang baru masuk Islam, yang baru memeluk agama Islam dan juga yang akan mengajarkan para adik-adik di pelosok daerah mau dan mampu menghafalkan Al-Qur'an. Akhirnya finish waktu yang di rombongan besar ini. Dan benar baca. Beberapa menit yang lalu baru finish. Baik ayah bunda, mungkin orang-orang ini bisa kita bilang. Jalan kontai. Baik sobat channel itu, Padran Okta setelah berlari sekitar lebih kurang 7 km di seputaran kota Kijang, kita kembali ke titik kumpul di Masjid Raya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bagi anda yang baru menonton video ini untuk klik like, share, serta subscribe agar saya semakin semangat lagi membuat konten-konten tentang event, pariwisata, dan olahraga di Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.